الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى آل بيت محمد وعلى أنصار محمد وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، فيا معاشر المؤمنين، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين، تقوالah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa dapat selamatkan kita dunia ini dan akhirat nanti. Dan ketahuilah bahwa kita berada di saat yang mulia, di 10 awal Zulhijjah, di 10 Zulhijjah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan kelebihan 10 awal Zulhijjah ini, yaitu di waktu siang hari. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, kalau kita membuka lipatan sejarah semenjaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampainya ke zaman umat Islam ke hari ini, di tengah-tengah mata rantai politik, di tengah-tengah gelombang obat perpecahan umat, maka didapatinya bahwa umat Islam sekali-sekala mereka beralih kekuatan dan sekali mereka beralih kelemahan, kesemua ini adalah beralih usaha mereka sendiri. Kalau di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW merupakan zaman kemuliaan umat, zaman ketinggian dan contohnya umat Islam. Di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Umar Ibn Khattab, di zaman Utsman bin Affan, itu zaman kemuncak umat Islam. Umat Islam hidupnya sebagai umat tauhidah, umat yang satu, akidah mereka yang satu, politik mereka beribadat, dan mereka kasih mesra sama umat Islam. Tetapi di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, maka disitulah mulanya perpecahan umat Islam, mulanya perpecahan dari kalangan kaum muslimin dengan sebab pembunuhan Utsman bin Affan yang dirancangkan oleh musuh Islam daripada Yahudi, daripada kaum As-Sabaiyyin. Mereka merancang membunuh Utsman bin Affan demi untuk memecahkan di kalangan umat Islam. Setelah Utsman bin Affan mati, dibunuh, maka latiknya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat, khalifah Ar-Rashidin, khalifah Nabi SAW. Maka disitulah mulanya timbul perpecahan dan perkelahian hebat dari kalangan umat Islam. Sebahagian daripada kaum muslimin yang terdiri daripada ulama-ulama sahabat, yang terdiri daripada Abdullah ibn Umar, yang terdiri daripada Abdullah ibn Abbas,
Yazid bin Talhah, Zubair bin Awam, dan beberapa orang dari kalangan ulama sahabat yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Mereka tak sanggup memberi bai'ah kepada Khalifah Ali bin Abi Talib di atas berapa, di dalam berapa alasan. Maka di sana pimpinan tentera yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang berada di negara Syam. Dia sebagai gubernur dan pimpinan tentera yang berada di sana. Dia sanggup memberi bai'ah dan akad setia kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib dengan syaratnya membunuh ataupun menjalankan kisah terhadap mereka membunuh Uthman bin Affan, Khalifah yang ketiga Khulafa Ar-Rasyid. Maka di sebelah yang Ali, dia tak sanggup membunuh dengan serta-mertanya orang membunuh Uthman bin Affan. Kerana ijtihad Ali dan ahli umat Islam, pimpinan kerajaan Ali, mereka mengatakan kita mesti membina dan menjaga kekuatan syaukat negara Islam lebih dulu daripada kita membunuh orang yang membunuh Uthman bin Affan. Walaupun sekali ditekan, ataupun diuguh oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan, akhirnya berlakulah peperangan dari kalangan umat Islam, sesama umat Islam, dalam masalah sama-sama nak menyahuti dari Allah Subhanahu wa taala. Mu'awiyah bin Abi Sufyan sanggup membawa tentera Islam yang berada di negara Syam yang sebahagiannya daripada sahabat dan sebahagian mereka daripada tabi'in, sanggup diserai Raja Ali bin Abi Talib atas alasan Ali tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, iaitu membunuh orang yang membunuh Khilafah Uthman bin Affan. Di sebelah Ali pula sanggup serai dan berperangan dengan tentera Mu'awiyah bin Abi Sufyan, kerana tentera Mu'awiyah sanggup lawan dengan kerajaan Islam, maka mereka itu nama buruh. Buruh ada hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim, Nabi kata faqtulu, maka hendaklah kamu bunuh mereka. Kedua-dua di sebelah Ali dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan adalah sama-sama ijtihad. Akhir berlakulah peperangan di satu pelembahan Safai. Kedua-dua pihak terdiri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beragama Islam. Dan ulama Islam selepas daripada peristiwa ini, mereka tidak ada siapa pun yang mengatakan Mu'awiyah itu kufur dan Ali itu kufur, tidak. Dan mereka tidak mengatakan Mu'awiyah salah dan Ali salah. Bahkan mereka mengatakan mereka ini terdiri daripada minal mujtahidin. Mereka berijtihad bersungguh-sungguh dalam nak menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Di masa yang sama, keluar pula daripada Aisyah radhiyallahu anha, satu tentera yang dipimpin oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah bersama dengan Zubair bin Awam, bersama dengan Talha, bawa satu tentera pergi perang dengan Ali bin Abi Talib. Dari kala isteri Nabi dan para sahabat yang banyak hadis yang menyatakan mereka ini mempunyai kemuliaan, tapi akhirnya tentera ini dapat diselesaikan oleh tentera Ali. Akhirnya Zubair mati dan Talha mati, dan Aisyah ditangkap dan datang kembali kepada Makkah Al-Mukarramah, kepada Madinah Al-Munawwarah. Sidang Jumat dan hormati sekalian. Maka setelah Mu'awiyah dan Ali berlaku peperangan, di akhir-akhir peperangan, maka Mu'awiyah menyeru umat Islam supaya kembali kepada kitab Allah, kepada Al-Quran Al-Karim. Maka di situlah timbullah fitnah yang besar dari kalangan umat Islam. Sebahagian mereka bersama dengan Ali, sebahagian mereka bersama dengan Mu'awiyah, dan sebahagian mereka tidak bersama dengan Ali dan juga tidak bersama dengan Mu'awiyah. Itu terkenal sebagai Al-Khawarij, Wahawari. Maka sebahagian daripada umat Islam di hari ini ada silap faham
yang memberi makna definisi tentang khawarij, iaitu mana-mana orang Islam yang ditunjuk perasaan terhadap kerajaan Islam itu nama khawarij. Ini sebenarnya bukan definisi yang sebenar. Seperti mana mereka mengatakan gerakan Ikhwan Muslimin yang dipimpin oleh Mursi itu satu gerakan al-khawarij kerana dia lawan dengan gerakan Islam, lawan dengan kerajaan. Kerajaan Muslim Barak dan kerajaan rasmi kepada negara Mesir, mana-mana kerajaan yang dipimpin oleh orang Islam walaupun dia tidak merintah dengan cara Islam ataupun dengan Islam, sekiranya ada di kalangan umat Islam tidak lawan kerajaan itu, maka itu nama khawarij. Ini satu ta'arif yang salah apabila kita banding dengan sejarah yang berlaku. Kalaulah mana-mana orang lawan dengan kerajaan Islam dan tutup dia hak jadi khawarij, maka Siti Aisyah juga masuk dalam al-khawarij, Muawiyah juga masuk al-khawarij. Tetapi ulama Islam, ulama sejarahnya, muhaddisinya, fuqahanya, tidak siapa pun mengatakan Aisyah itu khawarij. Bahkan Aisyah semula yang melihat isteri Nabi dan sesekasih Nabi terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Mika hadis diceritakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga Imam Tirmizi. Ada orang sahabat tanya Nabi, siapakah dari kalangan yang kamu kasih? Maka Nabi kata, Aisyah, sekiranya lelaki Abu Wahab, iaitu bapa Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Yang mana berlaku negara Islam di hari ini, baik pun di Mesir dan di mana tempat, yang mana orang Islam giduk lawan, giduk minta hak kepada kerajaan yang tidak jalan syariah, itu tidak dinamakan khawarij. Walaupun sebahagian daripada pandangan mazhab salafi dari ini mengatakan khawarij, ini tidak, kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang Nabi SAW sudah, yang diceritakan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, Nabi kata afdalus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa kalimatul haq inda sultani jaiz. Seafdal-afdal orang yang mati syahid itu ialah Hamzah bin Abdul Muttalib dan kalimah yang benar di depan kerajaan yang zalim. Kerajaan kalimah yang benar seperti mana mereka tutup hak, minta hak, seperti mana orang-orang Islam tutup hak kepada kerajaan Harun al-Rashid, seperti mana umat Islam di Mesir minta hak supaya tidak menjalankan hak syariah dalam pilihan raya seperti berlaku di Mesir dan sebagainya. Ini bukan khawarij, bahkan tuntutan al-haq, tuntutan hak. Wa kalimatul haq, dan kalimah yang benar di depan kerajaan yang zalim. Kalaulah gerakan yang dipimpin oleh Mursi itu menjadi khawarij, maka gerakan Sisi dan gerakan Al-Mubarak, gerakan Ilbaniyah yang dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir, yang dipimpin oleh Abdul Hakim Amin bersama dengan Mubarak dan kuat-kuat yang mereka, maka mereka ini lebih menjadi khawarij dan berkali ganda menjadi khawarij. Karena kalau kita baca dalam sejarah Mesir pada tahun 1952, semasa ini kerajaan di Mesir yang dipimpin oleh Raja Faruk, yang telah istihar kepada negara menjadi Dastur Al-Qanun Ad-Dawli, iaitu syariah Islam merupakan ad-din ar-rasmi lid-daulah, lid-dastur. Agama Islam merupakan agama rasmi kepada negara Mesir. Tapi pada tahun 1952, gerakan yang dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir ini diserai kerajaan Faruk. Maka ini juga diserai kerajaan Islam. Maka ini juga menjadi khawarij. Oleh itu, kepada mereka yang silap faham tentang tarikh al-khawarij dalam sejarah, perlu mereka membetulkan. Dan yang paling kita duka cita, ada sebahagian dari kalangan ulama salaf yang menyeleweng daripada salafin yang sebenar. Mereka mengatakan orang yang mati, yang mati di Mesir itu adalah mati di atas asas mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka ini tutup hak.
sidang Jumat dan mati sekalian. Kalau kita tengok di Mesir selepas daripada peperangan 6 Oktober, peperangan Al-Asyr di Ramadan 10 Ramadan bersama dengan 6 Oktober. Dalam perang Mesir yang dipimpin oleh Kerajaan Anwar Sadat di masa itu dapat bantuan daripada Malik Faisal di Saudi pergi perang bersama dengan orang Islam dan pelajar-pelajar Azhar pergi ambil sebahagian daripada bombing umat Islam yang dirampas oleh Israel. Sebahagian bombing Islam boleh kembali. Setelah boleh sebahagian bombing Islam, maka di sana buatlah satu perjanjian di antara orang Yahudi dengan orang Mesir dalam perjanjian Muktamar Khandawi. Dalam Muktamar Khandawi ini adalah yang ditakib ataupun disainkan oleh Kerajaan Anwar Sadat, dalam arti kata Kerajaan Mesir bersetuju di atas bumi umat Islam yang dimilik oleh orang Israel jadi bumi Israel. Sedangkan bumi umat Islam, tapi mereka bersetuju menjadi bumi Israel. Ini satu kesalahan yang besar yang berlaku kepada Kerajaan Ilmania. Dan dalam selepas daripada Muktamar Khandawi ini, Mesir tidak menjadi agama Islam sebagai dustur ad-dawli ataupun menjadi din al-rasmi kepada negara Mesir. Tapi ada sebahagian umat Islam yang hidup bantu orang yang hidup sama dengan Israel, hidup bantu, hidup sekat orang Islam, hidup sekat bantuan orang Islam nak masuk pada umat Islam di Palestin. Dia kata mereka itulah sebagai gajah Islam. Ada penggerakkan FW yang merupakan khawar. Ini satu penyelewengan yang salah yang berada di kalangan umat Islam. Yang lebih daripada itu, yang menduka citakan umat Islam sedunia, terutama umat Islam yang berada di Palestin, yang mana sebahagian daripada ulama salaf, puak salafi yang berpetua, yang kata orang Palestin haram perang, haram jihad di Palestin. Kerana Palestin menurut orang-orang Islam yang berada di Palestin adalah mereka ini terdiri daripada tawanan, terdiri daripada usara, terdiri daripada calai orang calai. Orang tawan ni perang ni tak wajib perang dan haram perang. Jadi orang Palestin, orang berumur tawan ni perang. Jadi mana-mana tawan ni perang, hidup lawan, hidup musuh, satu kesalahan yang besar. Ini petua boleh. Umat Islam di Palestin, di Mesir, dah pun katuk segala pintu-pintu yang nak bantu umat Islam. Semasa Gaza ditekan, darah-darah, perlu berdarah. Libya hantar darah. Siapa di Mesir, Mesir sekat tak boleh masuk darah untuk nak dibantu umat Islam yang kena senjata bom dan tenaga racun. Umat Islam di Palestin pula sedang dibunuh oleh orang Israel. Ada sebahagian ulama kata tak wajib perang pula. Ini satu perkara yang menyeleweng dan satu perkara yang mengelirukan umat Islam. Oleh itu, sidang Jumat dihormati sekalian, kembalilah kita kepada ummatan wahidah, kepada ummah yang satu, demi untuk mengakatkan tarah ummah berdasarkan pada firman Allah, inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ala rabbukum fa'budun. Ayat yang wa ala rabbukum fa'budun. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, kalau kita kembali bersejarah setelah jatuhnya kerajaan Islam, baik pun jatuhnya umat Islam khilafah Utsmaniyah di Turki yang rasminya kejatuhan ini ilegok dengan cara rasminya tahun 1946 rasmi ditautik hancurnya khilafah 1948, dan 1948 ini sebagai rasminya bumi Palestin menjadi negara Israel yang Soviet Union mula-mula orang dan orang sain ke jadinya bumi Palestin sebagai negara Israel. Setelah 2 tahun hancurnya khilafah, maka umat Islam seolah-olah ayah ataupun ikan kehilangan ibu, merata yang tidak ada tempat bergantung umat Islam. Maka menjadi satu perkara kesalahan kepada umat Islam
berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, hadis muttafaqun alaih. Siapa-siapa yang mati, maksudnya siapa-siapa yang mati dan dia tidak pernah baiat kepada Imam Muslim, maka matinya mati mayat jahiliyah. Mana-mana ummah yang mati dan dia tidak pernah baiat kepada khilafah Imam Muslim, maka matinya mati mayat jahiliyah. Maknanya ulama-ulama hadis, terutama Imam Asy-Syaukani dan Imam Al-Mawardi, mengidak syarah hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Sidang Jumat hormat sekalian. Dengan kesedaran dari hadis ini, maka Malik Faisal, jatuhnya negara Saudi, sebagai negara Islam dan orang-orang Arab Saudi, mereka baiat kepadanya sebagai khilafah Imam Muslim, walaupun tidak berbentuk khilafah, bahkan berbentuk negara. Adapun umat-umat Islam yang lain daripada Saudi, tidak ada tempat mereka nak baiat. Sedangkan ini perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Nabi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kesedarannya daripada Hasan Al-Banna, cetuhnya gerakan Islam yang bermula daripada Ismailiyah, dan di sana mereka cetuh daripada pelajar yang berada di Al-Qahira, satu gerakan ikhwan muslimin. Demi untuk nak lepaskan umat Islam daripada neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdosa dengan sama-sama baiat kepada iman jamaatul muslimin. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, maka gerakan ikhwan ini, walaupun permulaannya mereka pasti bertolak ansur, karena demi untuk nak menegak dan untuk nak menjayakan kehidupan dan untuk nak menentukan polisi gerakan mereka, sudah tentu mereka mempunyai taktik dan beberapa cara yang tentu. Sidang Jumat hormati sekalian, sebelum daripada Hasan Al-Banna, maka tidak ada siapapun yang sedar kata-kata wajibnya umat Islam kena baiat kepada iman. Hanya lepas satu tahap barunya berlaku, baru timunya berapa gerakan Islam dalam dunia, baik gerakan Salafi, gerakan Al-Qas, parti itu dan parti ini yang berada di dunia ini. Sidang Jumat hormati sekalian, oleh itu kepada sidang Jumat yang hormati sekalian, malah sama-sama kita mengkaji, membaca dalam nota-nota sejarah tentang perkembangan dalam sejarah Nabi, sejarah Khulafaur Rasyidin dan sebagainya. Dan mesti menjaga sah perpaduan umat di atas asas ummatan wahidah. Dan tugas membina ummatan wahidah ini adalah tugas umat Islam sejati, tugas umat Islam semuanya. Walaupun dalam berapa masalah khilaf, kita perlu memaaf dan hormat menghormati. Lihatlah kepada iman kita Malik rahimahullah. Iman Malik sebagai iman para ulama, iman para al-mazahib. Iman Malik rahimahullah, dia juga pernah memberi baiat kepada Abu Yahya, Khalifah Abbasiyah Al-Mansur. Sedangkan khalifah ini banyak penyelewengannya, baik pun tentang masalah akidah dan sikh. Tetapi untuk nak jaga sah perpaduan umat, untuk nak menjagakan syukatul khilafah, Iman Malik sanggup memberi baiat akatan setia kepada Iman Muslim. Walaupun tidak bersetuju dalam berapa masalah, walaupun Iman Malik akhirnya dipukul sampai 100 pukul dan jatuh bahu dan sebagainya, Iman Ahmad rahimahullah juga memberi baiat kepada Khalifah Mu'tasim Billah dan Khalifah Amin dan sebagainya. Walaupun khalifah ini di segi akidahnya bercenderung kepada Mu'tazilah, tetapi ibadat mereka, fikih mereka, dan mereka beragama Islam dan menjaga agama. Karena menjaga saf, syaukah, kekuatan umat. Walaupun Iman Ahmad dipukul tentang masalah, Iman Ahmad berfatwa Quran itu bukan makhluk. Sedangkan khalifah berakidah Mu'tazilah, mereka mengatakan Quran itu, mengatakan Quran itu adalah makhluk. Adapun Allah Al-Qadim.
sidang Jumat yang hormati sekalian. Perlu kita mesti melihat bagaimana para ulama, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari juga dituduh dan dipukul dan dipetua oleh gurunya sendiri mengatakan Imam Bukhari ini salah, Yahya bin Abi Ma'in. Tapi oleh karena kebenarannya yang dibawa oleh Bukhari, akhirnya dia seorang yang baik dan bukunya, hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari selepas daripada Bukhari tulis hipam 300 tahun lepas itu, baru kitab hadis Bukhari adapun sahih Bukhari diterima oleh manusia setelah mereka mengkaji. Begitu juga kepada umat Islam hari ini, kita mesti mengkaji bagaimana peristiwa dunia yang berlaku, bagaimana gerakan yang dibawakan oleh Mursi, gerakan yang menyeru manusia kembali kepada Allah, kembali kepada kitab, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun gerakan ilmaniah yang dibawa oleh sisi ialah mereka istihar bahawa mereka sama sekali tidak membawa syariat Allah. Tapi ada lagi dari kalangan manusia, mereka mengatakan Mursi ini adalah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan arti kata mereka mengatakan sisi yang tak mau pada Quran itu termasuk ahli sunnah wal jamaah. Ingat ulama fiqh ada wari kaedah dia, man rada bi kufrin kufrun, man rada bi syirkin syirkun, man rada bi mahsiyatun mahsiyatun. Siapa-siapa reda dengan kekufuran, maka mereka itu membawa kekufuran. Dan siapa-siapa reda dengan kesyirikan, mereka itu juga membawa kesyirikan. Dan siapa-siapa yang reda kepada kemaksiatan, berarti mereka berada kemaksiatan. Dan siapa-siapa yang reda apa yang dibawakan oleh sisi kerajaan ilmaniah yang mereka tidak mau kepada Al-Quran dan Sunnah, bahkan mereka mau campur di antara undang-undang demokrati dengan undang-undang komunis dengan dasar hipon di antara dua perundangan. Di segi pentadbiran mereka ambil kuku besi, di segi ekonomi Adam Smith dan sebagainya. Siapa-siapa yang reda dengan keadaan pemerintah yang dibawa oleh ilmaniah, mereka itu juga ilmaniah. Dan siapa-siapa yang reda bersama dengan Mursi yang sanggup sebagai Al-Quran merupakan dustur Islam, mereka juga bersama dengan Al-Quran. Aku lukau lihada wa astagfirullah li wa lakum wa fawidu amri inna Allah basiru bi'ibad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوفهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والعفو والتقى والغنى. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. فيا عباد الله.